Assalamualaikum teman-teman Busit, ketemu lagi dengan saya Hima Rohoy. Kan ya sekarang saya jajal pakai bis HD ya, rute Solo Surabaya. Oke nih, oh ini senalir saya. Ini anggap aja free practice ya. Setelah tadi tuh saya sebelumnya ada room rute Surabaya Solo Spal HD, tapi malam hari ya. Ya ini saya istilahnya nih emang belum terlalu sering main juga nih di versi sekarang. Oke, nggak apa-apa, kita jajal aja ya teman-teman, adaptasi. Ini tadi ada master roomnya, saya pihak Kenpo. Kalau nggak salah, aduh ping saya nih sampai 171. Oke, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Oke, ini sekarang dari Kalang. Oke teman-teman, ini saya tes kedua menggunakan bis HD ya. Jadi masih belum banyak latihannya nih, jadi nggak apa-apa lah. Latihan ya teman-teman, jajal, free practice. Mubar, ngebut bersama rute Solo Surabaya tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 5 sore. Oke, gaspol lagi. Wah, kena ini. Oke, gas. Oh, capek ya, saya ngalir saya. Oke, hati-hati. Oke, loading maya pertama, bismillah, semoga tidak mau berantakan. Oh, hampir aja ya, teman-teman. Nabrak katafal tuh. Ya. Ya, sepertinya banyak yang mau berantakan ya tadi di loading maya pertama. Ya wajar ya teman-teman. Oke, gaspol lagi. Oke, jajaran kita rem ya. Coba turunin. Pas gas dulu. Oke. Sepertinya tadi tuh terlalu mepet ke kiri jadi mentok di halte ya bodi bisnya karena jajaran. Oke, ini sekarang depan saya ada Edi Aldi Lubis. Ini sering ketemu juga nih ya, termasuk player aspal global nih. Oke. Kita coba buntuti. Ya semuanya masih pada adaptasi ya teman-teman, jadi ya sama-sama maklum lah. Oke, turun 4 nih. Wow, kayaknya pakai gigi 5 tuh bisa ya harusnya. Oke, gak apa-apa. Push. Wah, pelan amat itu bangarnya jadi kebanyakan ke 80-an. Oke, enggak apa-apa. Ya. Wah, wow, hujan. Nyalain dulu ikornya. Oke, masih belum bisa mendekat Master Aldi Lubis. Bikin ini agaknya nikung-nikungnya nih. Oke, ini 01 nih, saya dapat berapa nih, coba nih pakai HD nih. Jajal pertama. Oh, 206. Oke, lumayan lah. Oke, ini loading map kedua, bismillah, semoga tidak mau berantakan ya. Rapet. Ya, alhamdulillah ya, aman. Walaupun ada senggol-senggolan sedikit. Oke, saya rem dikit nih karena jajaran ya.
Oke. Hampir juga kita dinabrak tiang. Ayo. Di belakang Aldi Lubis. Hampir aja. Kenapa itu dengan Om Aldi? Kayak ngendorin gas ya. Oke, gaspol aja. Ya mungkin dia ingin mencari top speed terbaik ya. Jadinya dia coba jaga jarak ya. Mungkin ya Om Aldi Lubis ingin nyari top speed di Gunung 2, makanya dia ngendorin gas. Oke nih, kita jajal ya. Eh, dapat berapa nih? Oh, untung aja dia cepet-cepet derek ya. Wah, nggak dapat jadinya nih. Di sini aja masih 167. Oke. Waduh. Oke, derek. Terlalu minggir ya saya itu, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Jajal lagi. Padahal itu sepertinya aman ya. Tapi atas halte-nya kayaknya terlalu menjorok atau gimana itu. Oke, nanjak lagi. Oke, percobaan kedua ya teman-teman, mouse Gunung 2 setelah tadi pertama gagal. Oke, bismillah. Patah-patah ya. Aduh, patah-patah. Oke, percobaan ketiga. Semoga nggak patah-patah ya. Jadi agak tetep. Oke, ini yang ketiga nih ya, tester. Apakah masih kena halte atau tiang? Kita coba aja ya teman-teman, semangat. Gacol. Ya, 243, 244, 245. Ya, 245 ya, teman-teman, saya cuma dapatnya. Oke, enggak apa-apa ya, teman-teman. Ini masih sama banget jajal HD nih rute sini ya. Wow. Oke, lupa nih remnya, kurang pakem. Oke, gas lagi. Tinggal nomor 3 nih ya, dapat berapa. Oke, kita cek sign number lagi. Cakep ya, teman-teman. Oh, itu sepertinya kenapa itu ya, pada ketawa-tawa mungkin ada ambiar ya, banyak yang ambiar. Oke, ini Gunung 3. Oke, turunan menuju tikungan janda. Oke, coba sampai 6. Kayaknya nggak efektif ya sampai 6. Tetap efektif kan sampai 5. Top. Ya, 116 ya. Nggak jauh beda sama versi sebelumnya. Saya di situ 116, 117. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Free practice ini. Free practice pertama. Menggunakan bis HD. Rute Solo-Surabaya. Dengan sampai 3 kali nos baru bisa dapat ya tadi nos 2. Sampai 3 kali percobaan baru bisa
atau terlewati ya setelah gagal dua kali di mas dua. Oke, tikungan mantan. Aduh. Oke, tikungan perawan. Oke, menuju turunan Gunung 3 atau Nos 3, bismillah. Oke, dapat berapa nih ya? Wow, hujan lagi. Main lampu dulu, lampu piper. Wow, P220, 21. Gila ini, 22. Amazing. Ya ini mungkin gak lama nih kalau prediksi saya nih. Nanti update lagi ya, dari 3.5 mungkin jadi 3.5.2 gitu ya. Mungkin ya. Oke, loading map Mojokerto. Ya, seperti agak ketahan ya sekarang kalau keluar loading map. Oke, ini tikungan retong ya, atau tikungan mesra nih, set P200-an nih, serem juga nih, tikung segini nih. Oke, mau gak mau kita remang, teman-teman. Oh, gak berhasil, masih terlalu kencang, telat masuk tikungannya juga ya tadi. Oke, gak apa-apa. Oke, ini nguber saya ini tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 5 sore ya, teman-teman. Oke. Wah, lewatan. Wow. Kacau. Ya, tikungan loket kedua. Wow, kurang juga ngeremnya. Ya, karena saya kebiasaan engine brake nih, jadi benar-benar feelingnya pakai rem ya. Oke, tikungan moker terakhir. Gak mau ganti, ya Allah, gak, ya Allah. Ya, ini kenapa ini? Oh, tebal kayak nih. Nah, gini nih. Ya, menurut saya gini, ya, lumayan teman-teman, namanya juga masih pada belajar, jadi ya, tungguin aja. Oke. Wah, solar saya tinggal 10 liter, cukup dan ya. Oke, seperti biasa ya, kita jam. Jam, kita jam. Gagal, kawan-kawan. Oke, sudah sampai di kota Surabaya. Buat kurang lebihnya tidak apa-apa, saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman, mungkin ini masih ada belajar semua. Oke, gila itu. Oke, ini jadi speed yang nambah tapi remnya nggak sesuai dengan sama rem ya, kenapa kita jadi ngelag ini. Error. Oke, sampai juga biasa kita balik di sini. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya dan player-player yang ada di sini telah
memberikan keseruannya dan sportivitasnya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi dengan saya, Ima Pohoy.